Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Welcome back, tentunya kita bakal gas lagi untuk fase grand final CS antara Sulsel bertemu dengan tim Zeros. Oke, langsung kita awali di round pertama kali ini di arah Katulistiwa. Jadi mana kita lihat saja, Sudar sudah mulai terluka. Sudarnya hati-hati, Sudar tumbang coy. Tidak bisa bertahan, Radit bakal masuk tapi namanya Sulsel pun terjatuh juga. Ini bakal menjadi 3-2 dan ternyata selesai 0-1. Zeros berhasil unggul pada round pertama. Gacor. Iya Fauzi, gacor. Halo Abdul, iya Angga Channel pertama. Waduh. Irma Fauzi, Bang, enggak ada laga lagi kah? Tanggal 17 kan ada tuh. Villain sama Sepele tanggal 17 ya, jangan lupa jam 7 malam. Oke, kalau ini laga-laga itu cuy, Grand Final CS ya, bukan laga cuy. Kebanyakan kalau tiap hari itu saya warung cuy. Kalau laga-laga besar itu besok ya, tanggal 17, bukan besok tapi lusa cuy. Oke, tapi itu dia, kita bakal fokus lagi karena pertarungan yang menarik. Seorang Cina gacor, dia mulai bakal masuk, coba duel Cina yang masih bisa bertahan. Cina yang masih ada jauh keras, Aduki yang mulai masukkan pun tumbang juga. Oke, bakal menjadi 2-3, dan serang Vexanya, dia mulai bakal masuk ke Vexanya, coba duel. Waduh, itu temennya sendiri tuh di jumpsuit dia. Temennya sendiri boy, ya ampun, responnya terlalu baik ya, terlalu bagus responnya cuy. Temennya sendiri di jumpsuit itu dia. Jangan panik ya Zeros. Oke, kita bakal gas lagi pada round kedua, masih dengan 2-3 Sulsel. Apakah mereka bakal unggul? Ini Sulsel mereka menang terus ya kalau ketemu Zeros cuy akhir-akhir ini ya. Tapi kita lihat saja malam hari ini, apakah Zeros berhasil unggul? Dari cintan gacor berhasil mereka amankan juga. Masih imbang 2-2 cuy. Kita lihat saja serang Sulsel. Itu dia, masih menang Sulselnya. Radit di sana masih tenang juga Raditnya. Apakah kita coba terobos? Tapi nampaknya mereka masih bisa bertahan. Ada serang Sudar mode HVN. Bakal tenang 2-2. Oke, belum masuk mereka cuy. Masih tahan-tahan lagi tuh. Waduh, terobos itu dia langsung tumbang di tangan Sulsel cuy. Gila, aimnya satu pelay tumbang. Tidak bisa bertahan ternyata untuk ambil 2-1. Dan bahkan akhirnya tersisa hanya serang Radit. Apakah Radit masih bisa bertahan? Oke, masih coba dicari itu dia. Masih loncat lagi Raditnya. Coba keluar. Oke, di ending dulu ternyata boy. Baru mulai kah? Iya, baru mulai. Bisa sepele kan besok. Lusa cuy. Tanggal 17 ya. Tanggal 17. Kapan sepele villain? Tanggal 17 boy. Oke, kita bakal gas lagi pada round kedua cuy. Masih sengit ya. Masih 2-1. Serang Sudar bakal keluar dan itu dia cuy, satu sama pada round kedua. Halo Bang, halo juga Ras. Oke, kita bakal gas lagi pada round ketiga, skornya masih imbang satu sama cuy. Oke, lihat saja masih imbang satu sama. Kita bakal gas lagi pada round ketiga di arah hangar. Oke, dari kita bakal gas lagi pada round ketiga di arah hangar cuy. Ada dari anak-anak apa nih, Sulsel ya. Oke, dari Sulawesi Selatan bertemu Zeros, masih imbang. Esgild hampir terculik, tarik mundur lagi Esgildnya. Ada Soso sudah mulai bakal memberikan ancaman kembali dengan beberapa tappingannya, di mana sudah mulai bakal coba dibuka itu saja. Soso tenang, Vexa terpantau bakal maju dari serang Sudarnya. Coba terbuka celah Sudar sekarang. Sekarang kita sisa duel dalam global. Vexa masih bisa ditumbangkan ternyata, belum bisa lolos. Tapi Sudar pun terjatuh juga, sudah mulai sengit ternyata. Masih dengan 3-3, masih dengan 3-2 ternyata. Tersisa 2 member saja, tapi Soso pun tidak bisa bertahan juga. Cina gacor bakal coba terobos dan akhirnya 1-2 dari anak-anak Zeros unggul pada round ketiga. Tanggal 18 kosong kah? Kenapa Abdul Malik tanggal 18? Emang kenapa, mau saya warung kah tanggal 18? Gacor Zeros, iya gacor Zeros cuy. Masih 1-2 ya, 1-2 ini masih ada kesempatan untuk dua tim dan belum bisa diprediksi cuy. Siapa yang bakal juara pada sesi grand final kedua? Oke, mereka pakai rambut Kakashi ya, seperti biasa, nggak pernah lepas dengan namanya rambut Kakashi cuy. Oke, kita bakal gas lagi pada round keempat cuy. Oke, ini jadi meta cuy. Oke, kita lihat saja dari
modal VM. Nanti itu dia, coba duel hampir saja bisa membalas, tapi nampaknya tidak mulai terluka. SD bisa dihilangkan saja, Koso masih mencari posisi, tapi nampaknya Rani pertumbangkan dari bagian bawah. Mereka masih bisa bertahan, mereka menjadi 2-3. Oh, 3-3 ternyata karena sudah tidak tertahan juga sudahnya. Belum terending. Oh, Cina Gator juga tumbang, cuy. Oke, dan sebuah file saja bakal coba ending. Peksa apakah masih bisa bertahan, tapi Soso pun berhasil mengamankan juga. 2 player tumbang comeback untuk arah dari Zeros dan 1-3. Itu dia pada round keempat. Bang link WA udah dibenerin, udah cuk, udah dibenerin cuk. Lo belum masuk ya, masih tanya anjir. Belum masuk lo ya. Udah dibenerin masih tanya lagi. Belum masuk lo berarti ya. Udah dibenerin cuy, udah banyak yang masuk grup sekarang cuy. Biar gak ketinggalan itu ya. Kalau mau ikut Battle Royale, HSL, mau ikut FTCS, kalian masuk grup aja. Atau sewa room bisa jadi ya. Kalian masuk grup aja cuy, biar gak ketinggalan cuy. Kalian daftarnya sering telat-telat kan, akhirnya full slot dan kalian gak dapet slot cuy. Oke, tapi itu dia, kita bakal fokus lagi ke pertandingan yang karena masih dengan 1-3 skornya. Apakah Zero sudah mulai panas? Kita lihat saja supaya di sana bakal coba diincar, tapi namanya Sudan pun masih bisa bertahan. Oke, ada serang Cina Gacor, bakal masuk Cina Gacornya, masih ada celah kan, tapi nampaknya sudah tertutup. Super alat tumbang tidak bisa bertahan. 4-3, Cina Gacor terjatuh juga, ini bakal menjadi 3-3 akhirnya. Oke, 3-3 langsung raditnya terjatuh, radit pun tidak bisa bertahan juga. Masih ada serang Vexa, bakal coba melepaskan beberapa tappingannya, tapi nampaknya mereka pun masih menahan lagi. Esgot pun tumbang juga. Waduh, comeback lagi dari tim Soulsoft kali ini. Mereka nggak mau ketinggalan jauh cuy. Bakal comeback pada round kelima, 1-3. Vexa mau kemana? Bakal coba bicara saja, tapi Sodar terlalu lama joggingnya, mau tumbang lebih dahulu, dan bahkan akhirnya tersisa 2-1. Tapi oke, okay, Vian mode ngepur tadi cuy, nggak mau ikutan ya. Oke, okay, udah sombong mereka cuy. Oke, okay, 1-2 dibiarin by one, 1-1. Selesai itu dia. 2-3 pada round kelima. Bukan Bang Fayet ini. Iya, Bang Fayet kan udah barusan live. Udah selesai, capek dia ngopi-ngopi katanya. Gacor Zeros, iya Zeros gacor cuy. 2-3 loh, belum gacor banget cuy. Masih bisa dibalikin ini cuy sama anak-anak Sulsel ya. Mereka tuh raja comeback cuy, Sulsel cuy. Belum tahu ini ya, ini belum tahu cuy, apakah Zeros bakal juara atau tidak cuy. Tapi kita lihat Radit sudah songong banget itu dia. Waduh, pakai Kakashi cuy. Waduh, double Kakashi nih. Oke, okay, double Kakashi. Mereka pakai meta Kakashi ya. Kita bakal gas lagi kali ini pada round ke-6. Masih dengan 2-3 skor. GG, iya GG gaming cuy. Pokoknya mereka yang lolos final itu GG semua cuy, GG semua cuy. Oke, okay, kita bakal gas lagi pada round ke-6. Masih dengan 2-3. Vexa, tarik mundur saja Vexanya. Oke, okay, bakal maju ke mereka, menahan lagi ternyata, masih bersabar. Apalagi nih grand final. Tapi kita lihat saja. Oh, Vian mudah fan gak ikut-ikut cuy. Waduh. Oke, okay, ini kehilangan jaringan atau memang strategi mereka cuy. Bisa jadi ya, jangan sampai kehilangan jaringan cuy. Mudah-mudahan ini salah satu gameplay terbaru dari anak-anak Soulsel. Maju 3 player, 1 member diem-diem di belakang. Oke, tapi hati-hati Vian, sudah mulai disadarkan dengan beberapa tembakan, sudah mulai bakal melawan juga. Akhirnya masih bisa bertahan, tapi super alok terjatuh aloknya. Masih dengan 2-3 ternyata. Vexa pun tumbang. Radit, apakah masih bisa memberikan satu backup-annya? Oke, kita tunggu saja. Masih dengan 3-2 dan Soso masih bisa bertahan cuy. Oke, 2-2. Kita lihat saja, masih bisa diselamatkan lagi Radit. Bakal coba masuk Raditnya, bakal coba terobos. Radit pun tumbang juga, ternyata tidak bisa bertahan boy. Oke, ini bakal menjadi 2-1. Dari Sudiar, satu member yang masih bisa bertahan, tapi Zona pun sudah mulai bakal bergerak juga. Ini bakal sulit untuk tim dari Soulsel. Apakah mereka masih bisa bertahan atau tidak pada round ke-6? Oke, apa yang terjadi? Waduh, kok fake sana? Oh iya, benar sekali, mereka comeback lagi cuy loh. Dibalikin cuk, dibalikin ya ternyata boy. Oke, 2-4 cuy. Bang Raul dulu, Bang Raul dulu, Bang Raul. Feature Garena di lu berapa Bang? Feature Garena maksudnya gimana? Ikut FT atau CS? Kalau CS 25k, kalau FT nya ya, FT CS 25k, kalau FT Battle Royale 15k cuy.
murah-murah di sini, cuk. 15k ya, 4 match. Waduh, enak banget lu ya. Oke, kita bakal gas lagi. Dari sektor sudah melakukan masuk, hati-hati ada sang Asgard yang masih menahan lagi. Tapi kalau fokus dan berat round kill 7 masih dengan 24 skornya. Tadi mundur lagi untuk menaikannya. Cina kacau, coba tenang. Tapi Asgard pun tumbang juga, dan akan jadi 4-3. Kita batal saja Radit. Masih dengan satu SG double barrelnya, itu dia SG double barrel. Oke, SG ungu ya. Oke, merapat itu dia. Kedua play tumbang. Waduh, kapal kambing untuk menaikannya. Cina bakal cukup sulit ternyata. Jadi 4-1. Oke, sisa Rabi doang, satu batas sisa ya. Nampaknya hanya menunggu waktu saya eksekusi dan benar sekali 3-4 sudah round ke 7. Oke, 3-4 pada round ke 7 dan kita bakal gas lagi pada round ke 8 cuy. Waduh, VN modal VN itu dia, ada Sudar modal VN juga. Modal VN itu modal apa, cuk? Modal VN, HVN. Oke, ada VN, ada Sudar, ada Soso juga, ada Super Alok. Oke, kita bakal gas lagi pada round ke 8. Masih berbeda 1 poin saja. Kita bakal geser karena Radit ya. Biasanya Radit ini gacor cuy, tapi malam hari ini nampaknya agak-agak kurang gacor ya boy. Oke, apakah mereka bertemu dengan Sulsel? Oke, itu salah satu tim yang berhasil berkali-kali mengalahkan mereka cuy. Oke, apakah mereka bakal bisa comeback pada malam hari ini, memotong win streak dari anak-anak Sulsel terhadap tim mereka? Oke, Radit masih bersabar juga. Oke, masih 4-4. Oh, itu dia 4-3. Kambing sini cuy. Oke, kita masih bisa mencolek itu dari Super Alok. Coba sudah ending saja, masih dengan 3-3. Tidak melakukan berapa untuk mainkannya. Tapi Cina Gacor pun tumbang juga, diculik lagi ternyata. Ini bakal sulit beneran kan di comeback cuy. Menjadi raja comeback cuy. Oke, dari Soso bakal teman-teman mengejar Radit. Satu batas sisa yang masih bisa bertahan. Ini bakal cukup sulit. Waduh, jatuhnya kemana? Tipuan doang ternyata. Dan 4-4 pada round ke-8. Bang, kalau ini ada yang menang dapat apa? Dapat itu cuy, dapat hadiah. Ini hadiahnya 100k ya. Daftarnya 25k, 8 tim, hadiahnya 100k cuy. Sewa room berapa? Kalau yang paket eksklusif 75k per match ya. Kalau yang paket kocok kayak kamu 50k ya. 50k boy. Tapi siang-siang ya, siang-siang. Yang siang-siang itu biasanya 25 satu match, mana ada 25 satu match itu FTCS cuy. Bang, kalau ada yang menang, iya. Salam dari Lampung, Bang. Oke, mantap Dekon, welcome dari Lampung cuy. Oke, kita bakal gas lagi ya pada round ke-9. Masih 4-4 skornya. Tumben gak ada yang tanya CR-an cuy. Udah pada tidur mereka. Besok udah sekolah mungkin ya. Oke, dan kita bakal gas lagi Soso. Bakal coba duel itu dia. Sosonya masih bisa menahan. Oke, coba tenang Sosonya. Ada Radit juga. Oke, kita lihat saja mereka masih diam-diam saja cuy. Masih tenang untuk mereka nya. Belum coba terobos-terobos ternyata. Tapi akhirnya ada sang SQ terjatuh dan 2 fire tumbang. Dibalikin lagi setnya. Benar-benar di comeback cuy. Sama anak-anak Soso. Itu dia raja comeback. Bakal datang lagi. Itu dia alergi itu atau Zenosia masuk cuy. Oke, apakah mereka bakal, oke, dikalahkan lagi cuy. 4-4 miskonnya. 1 play lagi, 2 play lagi, 3-2. Bakal terus saja. Masih ada Glory sana. Bakal coba dikikis saja. Tapi nampaknya Fian coba inisiasi tapi malah tumbang begitu saja. Tersisa 2-2. Masih menahan lagi. Dan seorang Super Alok itu dia. Super Aloknya masih menahan cuy. Fian masih bisa diselamatkan oleh seorang Soso ternyata. Oke, masih 3-2. 3-1. Waduh, di comeback pasti zero cuy. Mereka panas di awal cuy, tapi di akhir-akhir waduh udah kehabisan napas ternyata. 3-1 dan Soso tumbang. Masih 2-1. Masih coba berjuang mati-matian serang Vexana. Masih bisa bertahan. Tertutup global di sana dan langsung ditunggu saja. Ternyata benar sekali 5-4 pada round ke-9. Waduh, yang kenok itu baru aja di backup langsung emot-emot dia boy. Bang, salam dari Maros. Iya, salam dari Maros. Pengen jadi elit. Iya, sama. Gue juga pengen jadi elit, cuy. Oke, dan kita bakal game lagi ya pada round ke-10. Masih 5-4 skornya. 5-4. Apakah mereka bakal comeback untuk tim Zeros-nya ataukah mereka malah kalah lagi, boy? Waduh, nestre lagi ya, Zeros, cuy.
Nestra lagi untuk mereka cuy di comeback lagi-lagi oleh tim Sulsel ya. Oke, kita tunggu saja, sudah mulai bertahan inisiatif untuk terlebih dahulu. Tapi nampaknya Super Alok masih coba untuk menahan, belum ada pergerakan yang dilakukan. Oke, akan segera maju ke depan. Sosonya cukup berani mau mencorong diri karena follow atau kenapa sudah modus ngaku. Itu dia berhasil menculik seorang Vexa. Tapi kata langsung diamankan saja. Bakal coba terobos naik ke dalam global. Itu dia, waduh, Pian pun tumbang. Radit tidak bisa bertahan juga. Pokok kambuk lagi untuk mereka nya masih dengan 2-2. Bukan masker bahkan dalam. Tapi nampaknya masyarakat global di sana Allah pun terjatuh juga. Dan tersisa masih dengan 2-2. Masih bisa menahan 3-2. Radit masih bisa lolos ternyata. Oke, masih 3-2. Soso tumbang. Itu dia sudar. Aduh Aim melawan serang Asgore-nya. Langsung dikejar saja oleh Asgore. Oke, satu poin tersisa. Waduh, ini bakal 5-5 cuy. 5-5 sepertinya, dan benar sekali 5-5 boy. 5-5 pada round ke-10. Ada CR gratis lagi enggak, Bang? Enggak ada, cuk. Ini kalau lag-nya 200 baru lu tanya, ada CR gratis enggak? Ada pasti ya. Kalau lag-nya 200 cuy, enggak nyampe, cuk. Baru 17. Bagi-bagi DM, Bang, nantilah kalau udah 1 juta subscriber ya, baru bagi-bagi DM. Tiap hari. Oke, tiap-tiap itu tiap CR-an ya, bagi-bagi DM cuy. Kalau 1 juta subscriber tadi ya, sabar ya. Oke, kita bakal gas lagi tuh dia. Makanya kalian jangan lupa subscribe cuy. Oke, dan kita bakal gas lagi pada round ke-11. Masih 5-5 skornya. Itu dia, masih menahan Asgore, masih sabar Asgore-nya. Apakah bakal coba untuk masuk? Saudara mode HVN masih tenang untuk menaikannya. Masih menahan lagi. Oke, Soso bersabar juga Soso-nya. Bakal coba duel. Tadi terjatuh Raditnya, bakal tumbang juga Soso-nya. Ini bakal menjadi 3-3. Bakal coba terobos lagi seorang Vexa. Tidak mau menjadi tumbal kembali Vexa-nya. Bakal melawan kali ini masih dengan 3-2. Apakah mereka bakal comeback untuk tim dari Zero? Masih sengit dicari celah. Sudah mau terbuka satu member juga sudah mengangkat kembali. Kalau senang Vexa. Oke, langsung di ending saja. Tersisa masih dengan 2-2. Dan apa itu? Waduh, tumbang lagi Vexanya. Tersisanya seorang Cinangator. Sebut layar di arah bagian bawah. Waduh, di comeback lagi tuh. Kok bisa ya? Oke, Vexa belum bisa diselamatkan ternyata. Waduh, mereka nggak pakai global putih. Itu mungkin jadi faktor mereka di comeback ternyata cuy. Oke, dan seorang Cinangatornya menuju momentum. Coba jumpstart langsung tumbang Vianya. Mantap sekali. Dan 6-5 ternyata pada round ke-11. Oke, 6-5 pada round ke-11 ya. Kita bakal gas lagi tentunya pada round ke-12. Apakah ini bakal menjadi match terakhir untuk anak-anak dari Zeros, ataukah mereka masih bisa comeback lagi? Kita tunggu saja. Oke, kita tunggu saja. Jadi mana mereka sudah mulai bakal merapat juga untuk tim dari Sulawesi Selatan boy. Oke, Sulawesi Selatan sudah mulai bakal masuk. Kita lihat saja apa mereka lakukan. Itu dia, masih bisa bertahan. Oke, coba dua lagi. Itu dia, masih dengan penetrasi. Tapi Vexa masih bisa bertahan ke Vexanya. Oke, bakal mati Soso-nya. Hati-hati, masih dapat gerakan. Sudah mulai bakal mereka lakukan. Tapi ini masih menjadi pertahanan 3. Waduh, comeback lagi cuy. Waduh, dibalikin ini. Ini dibalikin boy. Oke, kita lihat saja. Radit masih dipisahkan oleh pagar saja. Tapi Soso tumbang juga. Tidak bisa bertahan. Waduh, Zero. Satu kapal-kapal bakal comeback. 6-6 kali ini. Waduh, 6-6 boy. Oke, Asgore-nya bakal coba duel melawan seorang HVN di sana. Tapi nampaknya HVN masih coba tetap menjauh saja. Hati-hati. Oke, HVN-nya bakal coba teman jauh. Tapi itu hanya sementara. Karena posisi mereka sudah mulai benar-benar kalah jumlah 4-1. Sangat sulit. 6-6 gue rasa skor pada round kali ini. Oke. Dari satu pemain HVN menolak dipulangkan. Dan akhirnya 6-6 disamakan oleh tim Zeros pada round ke-12.
Oke, dan kita bakal gasan kali ini. Vexa masih bisa bertahan, itu dia. Oke. Kita lihat saja serang Esko-nya bakal tempat-tempatin masih dengan 6-6. Ini bakal menjadi duel hidup dan mati antara kedua tim berat ke 13. Coba duel lagi, masih bisa bertahan tapi namanya modal saya untuk tumbangkan juga. Tidak bisa apakah ternyata bakal menjadi pahlawan 3 HVN. Tumbang kembali Seros. Apakah mereka bakal menang kali ini? Oke, masih dengan 4 lawan 2 cuy. 4 lawan 2 Soso berhasil diamankan juga. Comeback dari tim Zeros-nya masih menolak dipulangkan kembali. Masih coba terobos saja dan ternyata selesai sudah. Zeros berhasil juara pada sesi kedua. Oke, Zeros berhasil juara, comeback lagi untuk menaikannya, mantap ya. Oke, ini dia untuk grand final sesi kedua ya. Habis ini kita gas lagi untuk grand final sesi ketiga. Tapi itu dia, kita bakal jeda terlebih dahulu selama 2-3 menit lagi boy.
Oke, welcome back ya. Kita bakal bias lagi pada fase grand final antara Skill Hut bertemu dengan tim dari D ya. Nama mereka D doang, cuy. Oke, pakai avatar D, nama juga diganti D. Waduh. Gak apa-apa sih ya. Oke, ini dia dari Ular Cobra. Waduh, Ular Nagin. Oke, hati-hati apakah bakal mematok-matok pada malam hari ini. Kita pantau saja, tapi es kepal pun yang jatuh es kepalnya. Oke, 1-1 terjadi. Nah, bakal cepat terobos seorang race-nya. Masih dari posisi. Oke, dipatok tuh dia. 3 player, 2 lawan 1. Dan ternyata, waduh, dari anak-anak Cobra nih, bos. Waduh, 0-1 ya pada round pertama. Ngopi dulu bang sambil nunggu. Iya dong, ngopi dulu biar gak ngantuk, cuy. Bang, ada akun FF gak? Aku kena hack please. Waduh, itu minta pan setting itu. Bang, atribut mati kan? Enggak, hidup cuy. Tidur dulu yang ngantuk boy, tidur dulu ya. Yang besok sekolah tidur dulu. Ini khusus para kerucuk-kerucuk doang cuy. Oke, ini dari tim Cobra cuk mereka nih. Kenapa ya? Pakai avatar D, huruf D, avatarnya D, nama juga diganti D cuy. Oke, tapi gak apa-apa, mereka menang cuy, masih menang cuy, 1-0 ya. Oke, kita bakal gas lagi kali ini dari anak-anak FF Cobra. Masih bisa bertahan, tapi skill hat sudah mulai buka bermain atap itu dia. Oke, ini apa namanya sih? Oke, di sini nih ya. Oke, bakal coba duel tuh dia turun begitu saja, tapi dapatnya petul tertumbangkan juga. Duel kembali terjadi, ada es kepal. Oke, apakah mereka masih bisa bertahan? Mereka sudah tenang, tapi 3 player tumbang. Oh my god, langsung di comeback ternyata oleh tim Diary Ular Cobra. Itu dia dari Nagin masuk, dan ternyata 0-2 pada round kedua. Bang, nonton Indo lawan Qatar enggak? Kapan? Sekarang kah? Indo lawan Qatar kapan, Bang? Indo lawan Qatar kapan? Sekarang. Gue pengen nonton juga sih. Bang, kalau sewa atribut matikan, terserah kalian. Terserah kalian. Kalian kan yang sewa. Kalian yang sewa, kalian yang berhak menentukan rulesnya, cuy. Kalau mau atribut mati ya dimatiin, kalau mau hidup ya dihidupin. Gitu aja, cuy. Bilang kalau mau sewa. Bang, atributnya matiin bang, pasti dimatiin cuy. Bang, atribut on, pasti di on kan ya. Bang, bagi diamond FF buat spin trompet min 1 batu. Wah, itu dia yang gue tunggu-tunggu tuh dari kemarin, gak ada yang komen. Dari tadi yang gak ada komen yang batu-batu itu ya. 1-2 Petruk kepal. Waduh, mereka nih pakai Sasuke. Bukan Sasuke, cuk, apaan ya. Apa mereka pakai Kakashi semua cuy, satu tim cuy pakai Kakashi. Ini ada Petruk, ada Boret juga, celana mereka juga sama boy. Waduh, ini memang kompak banget ya sih tim skill hat cuy, gila. Oke, kompak banget mereka cuy, kostum setupnya. Oke, kompak banget cuy. SG trompet 2, SG ungu 2 ya. Oke. Waduh, ini tim Kakashi cuk, skill hat Kakashi cuy. Oke, idola para ciwi-ciwi ya kan. Nonton aja walau besok gue sekolah. Emang besok udah sekolah Irma? Belum, masih libur atau sudah sekolah boy besok cuy? Masih libur perasaan ya. THR ludes buat spin SG trompet min 1 batu. Iya. Sabar ya, namanya juga cobaan ya, sabar ya. Oke, tapi itu dia masih dengan 4-2. Kita tinggal lihat saja kali ini siapa yang bakal unggul pada round keempat. Ini grand final sesi ketiga cuy, terakhir ya. 1-3 ternyata. Waduh, Tesla Cobra nih bos. Bos dari Cobra masih bisa kambing ternyata. Dan kita lihat saja 1-3, kita bakal gas lagi pada round kelima. Sekarang bang masih 0-0. Udah menit berapa? Lu nonton Indonesia sama nonton ini? Lu nonton dua live. Indonesia masih 0-0 ya lawan Qatar. Waduh, gue mau nonton bentar lagi cuy. Tapi Qatar lawannya berat cuy, Qatar itu ya. Gak tahu Indonesia sekarang udah GG cuy. Apalagi sekarang ada itu rambut-rambut Kakashi. Waduh, kalau dipakai untuk main bola, waduh bakal GG gaming ini boy. Oke, tapi udah kita bakal gas lagi pada round kelima. Masih 1-3 skornya. Ya, terus saja
Itu dia dari Petruk, terjatuh Petruknya, tidak bisa bertahan juga. Bakal coba dicari, tapi nampaknya 3 player tumbang. Oh, tersisa Bored saja. Tuh, tidak bisa bertahan, ini bakal sulit. Oke, skill hub itu dia. Mereka ngetawain logo dari anak-anak itu, cuy. Dari anak-anak D, cuy. Ini D bukan sembarang D nih dia. Oke, Monkey D Dragon kayak ini, cuy. Sudah mulai bakal masuk dari Cobra. Sudah mulai mengamuk Cobra-nya sampai langsung ketemu sisa. Bored bakal coba tenang di sana. Hanya menunggu dari eksekusi saja. 1-4 cuy. Waduh, dibalikin mereka cuk sama Cobra nih bos. Waduh, 1-4 cuy. Bang, ada CR gratis enggak? Enggak ada. Lagnya dikit banget cuy. Kalau lagnya banyak baru ada CR gratis. Kalau lagnya 200 atau 100 itu baru CR gratis. Masih berapa nih? 12, gak nyampe cuy. Mereka lagi pada tidur soalnya besok sekolah katanya. Akhirnya kita bakal gas lagi pada round ke-6 kali ini. Oke, dari anak-anak Cobra itu dia. Oke, anak-anak Cobra nih bos. Waduh, kita bakal gas lagi tentunya pada round ke-6. Waduh, langsung nabrak mereka cuy. Langsung ganas ya Cobra-nya cuy. Bola tadi tumbang juga menjadi korban ternyata dari ular Cobra. Sudah mulai bakal mencari mangsa kembali. Mereka sangat berbisa, berbahaya. Trik pun tumbang juga, tidak bisa bertahan. Satu player pun langsung mereka ending kembali. Waduh, mereka gak pakai setup cuy. Langsung tabrak-tabrak masuk cuy. Itu dia, satu player pun tumbang. Tersisa Petruk saja, benar-benar head mekanik. Tapi nampak satu player pun terjatuh juga. Riz bakal merapat. Satu member sisa, apakah bakal dikasih sosis saja pada fase grand final? Dan ternyata apa yang terjadi boy? 1-5 skill hard mereka. Oke, terbantai-bantai pada malam hari ini. Like cuk, masuk surga nanti. Iya, like cuk, kan surga itu FF kan. Surga itu FF cuy. Oke, kata kalian. Assalamualaikum, waalaikumsalam Hafiz Gaming. Oke, kita bakal gas lagi ya pada round ke-7. 1-5 skornya cuy. Oke, 1-5, kita bakal gas pada round ke-7. Oke, 1-5 boy, 1-5 boy. Apakah mereka bakal ditumbangkan kali ini oleh tim dari anak-anak itu dia, Teteh Cobra. Waduh, Nagin sudah mulai berputar-putar, berbisa, berbahaya. Hati-hati. Oke, belum coba masuk ke dia. Oke, masih bersahabat. Waduh, mereka ini bakal jadi juara baru cuy. Kalau mereka sampai juara ya, mereka bakal jadi juara baru cuy. Skill hat tadi udah juara mereka, sesi pertama mereka juara. Dan kali ini sesi ketiga, nampaknya mereka udah tergigit ular Cobra cuy. Sakit mereka cuy, gak bisa comeback ternyata. Player tumbang, Bored tidak bertahan. Langsung diterobos aja, gak pakai setup cuy. Tapi nampaknya dua player jadi korban kembali. Oh my god, kita lihat saja seorang Zeus yang tenang. Es kepal masih bisa dimasukin. Dan ternyata 1-6 pada round ke-7. Info circle gue join. Nah itu rel di sini tuh tadi circle cuy. Lo pegang mana bang? Pegang Indonesia. CR-an bang? Iya, like dulu sampai 100 ya baru kita CR-an cuy. Gacor kang? Iya, dari Irma. Waduh, katanya mau tidur Irma. Masih komen-komen dia cuy, katanya besok sekolah. Bot siapa bot? Oke, kita bakal gas lagi. 1-7 match point ini boy, match point. Apakah bakal menjadi 1-7? Azal bakal masuk. Oke, terobos ini pasti bisa terobos ya. Langsung coba terobos aja, bener-bener mekanik langsung cuy. Gak mau nunggu-nunggu, apa itu nunggu mereka cuy. Langsung terobos, langsung coba terobos. Masih 3-3, oke skor menangnya. Risiko tertumbangkan, tumbangkan 2 player tertumbang. Waduh, di comebackin mereka ya boy. Oke, masih 2-2 ternyata. Oke, Zanko masih bisa bertahan, masih bisa diselamatkan. Kali ini kita tunggu saja dari LV-nya. Masih bisa comeback lagi, bahkan satu player lagi tersisa. Coba dieksekusi oleh Tra Evelyn. 1-7 dikasih sosis cuk. Satu tujuh boy. Mulung CR kok gak like? Bukan mulung cuy, itu kita mabar, itu kita memang seneng-seneng ya. Tapi kalau gak tembus gimana cuy? Dikit banget like-nya, 21 like-nya cuy, 28 cuy.
Males bot CC lu. Bot circle lu. Info circle yang mau gue bantai. Waduh, itu dia. Mereka banyak tanya-tanya circle, cuy. Oke, infokan circle. Oke. Males bot circle lu. Oke, udah selesai, boy. Udah selesai ya, udah selesai, boy. Oke, ini dia dari anak-anak teteh yang mereka berhasil buya. Akhirnya mereka berhasil menjadi juara baru, boy, pada fase grand final sesi ketiga. Bang, saya warung kagak gitu. Kayak gitu. Enggak, ini Grand Final CS, cuy. Grand Final CS ya, bukan saya warung. Grand Final CS ini, boy. Gue mau lawan Circle sok jago. Boleh, boleh. Berapa bang saya warung kayak gitu? 50. Like, cuy, supaya biar CR gratis. Besok aja, guys. Mau istirahat ya, besok aja. Capek banget hari ini, cuy. Besok aja ya kalau mau CR-an, cuy. Besok siang ya. Besok siang nggak apa-apa, cuy. Nanti hari ini libur dulu ya, capek banget, cuy. Oke, dan selesai sudah, cuy. Makasih banyak ya buat kalian semua yang sudah pada hadir, pada mampir. Terima kasih banyak, cuy. Langsung aja gue tutup ya pertemuan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.